sesuatu memiliki masa menempati ruang definisinya materi ada unsur senyawa juga campuran bedakan satu persatu agar kami lebih tahu unsur tuh zat tunggal tidak dapat dibagi unsurnya digabung dengan reaksi kimia pakai perbandingan jadi senyawa tanpa perbandingan ya jadinya campuran unsur tuh zat tunggal tidak dapat dibagi unsurnya digabung dengan reaksi kimia pakai perbandingan kini jadi senyawa tanpa perbandingan ya jadinya campuran belajar materi.